Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Refli Harun optimis permohonan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sengketa pemilu Pilpres 2024 akan dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Refli Harun dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Jumat 5 April 2024. Refli mengingatkan permohonan Paslon 01 yang meminta mendiskualifikasi Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada pemilu 2024 atau setidaknya mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres. Selain itu, Refli Harun meyakini pihaknya akan meraih kemenangan usai sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Refli mengklaim apa yang pihaknya didalilkan dalam sidang terbukti seluruhnya.